Kabar selebgram Lina Muherjee alami stres selama 3 bulan terakhir dikuak. Hal tersebut terkuak saat Lina Muherjee muncul dalam konten YouTube Ngobrol Asis tayang pada Rabu lalu, 5 April 2023. "Saya itu sebenarnya udah 3 bulan nangis terus loh," ujar Lina Muherjee. Lina Muherjee mengatakan sikap murungnya ini hanya diketahui oleh asistennya saja. "Yang tahu asisten aku di kamar murung terus," terang Lina Muherjee. Namun, saat di depan sosial media, Lina Muherjee bisa bercerita dengan lancar soal masalah hidupnya tanpa menangis. Lina Muherjee mengaku air matanya sudah tak bisa keluar lagi. "Tapi di sini air mataku udah nggak bisa keluar lagi karena udah kayak tiap hari nangis, capek juga sih," kata Lina Muherjee. Sementara itu, Lina Muherjee lebih sakit hati dengan permasalahan keluarganya. Terkait dengan bulian warganet, Lina Muherjee mengaku tak sakit hati. "Keluargalah pasti, kalau netizen kan gak kenal," jawab Lina Muherjee. Dikatakan Lina Muherjee, warganet tak sepenuhnya membenci dirinya. Ketika di sosial media, warganet memang membuli habis-habisan di akun Lina Muherjee. Namun, sikap warganet itu akan berbeda saat bertemu langsung dengan Lina Muherjee. Lina Muherjee pun menantang warganet apakah bisa memiliki mental sekuat dirinya. "Netizen itu gini, kalau ngebully dan ketemu belum tentu sebenci itu sih, kan gak kenal, dia gak tahu kalau jadi Lina masih hidup apa enggak," kata Lina Muherjee. Sosok Lina Muherjee merupakan wanita asal Jakarta yang akhir pada 10 Mei 1990 dan kini usianya 32 tahun. Ia mulai terkenal dengan kegemarannya pada artis-artis Bollywood. Bahkan diketahui jika dirinya sampai rela terbang ke India demi bertemu dengan idolanya dan berfoto dengan mereka. Lina Muherjee pernah berfoto bersama Kajol, Kareena Kapoor, Rani Mukherjee, Salman Khan, dan masih banyak lagi. Nama Muherjee sendiri diketahui merupakan pemberian dari salah satu idolanya Rani Mukherjee. Namun pada awalnya diketahui jika Lina sempat bekerja sebagai konten kreator dan pebisnis. Akan tetapi karena kepopulerannya, ia sering diundang ke TV dan podcast dari YouTuber ternama. Dengan pekerjaannya sekarang, Lina diketahui memiliki bayaran yang fantastis. Pada media sosialnya, Lina sempat mengatakan jika honor dari podcast biasanya mencapai Rp 3 juta per episode. Berbeda dengan honor di televisi, ia hanya dibayar sekitar Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta. Ia pernah membeberkan ada stasiun TV yang berhutang kepadanya Rp 9 juta dan belum dibayarkan selama 3 tahun. Lina Muherjee pada awalnya sempat viral setelah komentarnya yang dianggap mencibir fisik Lesti Kejora. Kala itu ia menyebut istri dari Rizky Billar itu memiliki muka desa dan boros. Ia juga mengatakan tidak takut jika nanti akan dilaporkan ke polisi atas pernyataannya yang dianggap merendahkan Lesti tersebut. Tak hanya itu saja, meskipun merupakan pencinta India, Lina Muherjee pernah menyebut beberapa nama artis Bollywood yang dinilainya sombong saat bertemu dengan fans-fans juga awak media dalam video unggahannya di medsos pribadinya. Sempat tak terdengar lama memiliki sensasi, kini Lina Muherjee kembali menjadi sorotan. Lina Muherjee memamerkan kemesraannya dengan Saipul Jamil. Dalam di sosial media, Saipul Jamil dan Lina Muherjee saling berpelukan sambil berbaring di ranjang. Bahkan, Lina Muherjee juga terlihat memberikan ciuman mesra di pipi mantan suami Dewi Persik itu. Sehingga kini keduanya disebut kumpul kebo usai heboh video mesra keduanya di atas ranjang itu.